1,500 perusahaan kecil dan sederhana PKS dari seluruh negara akan dikenalpasti bagi menyertai platform e-dagang Alibaba.com menjelang akhir tahun ini. Pemilihan akan dibuat SME Corporation Malaysia, Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia bermula 1 Oktober ini. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Sri Mustafa Mohamad, penyenaran di dalam Alibaba.com akan menggunakan Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ sebagai platform pemasaran. Beliau yakin platform Alibaba akan menjadi pemangkin penting untuk melonjakkan pencapaian PKS negara dalam usaha menembusi pasaran luar. Akan menjadi satu game changer, ya. Kenapa? Walaupun sekarang sudah ada PKS yang tersenarai dan platform Alibaba, tetapi itu sebelum diperkenalkan program, program khusus yang mana Alibaba akan promosikan 1,500 produk-produk dan perkhidmatan 1,500 PKS Malaysia ke dunia. Ya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan Minggu PKS 2017 peringkat kebangsaan yang bermula pada 4 hingga 26 Mei di Terengganu. Terhadir Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman.